pada zaman sekarang banyak orang yang sebenarnya tidak memahami cinta sama sekali, tapi mereka berbicara atas nama cinta. Saya secara pribadi baru ngerti antara beda cinta dan nafsu itu setelah saya menikah. Kenapa beda cinta dan nafsu itu bisa kita ketahui dan menikah? Karena kalau orang belum menikah itu ibarat orang yang lagi puasa. Orang yang lagi puasa itu senantiasa diuji dengan nafsu. Makanya kalau orang-orang yang pacaran, yang belum nikah, itu nafsu, bukan cinta. Tapi kalau orang sudah menikah, itu baru namanya cinta. Cinta itu tenang, cinta itu adem, cinta itu woles, kalau kata orang zaman sekarang. Sebaliknya, nafsu itu selalu terburu-buru. Nafsu itu terburu-buru, nafsu itu pengen segala-galanya, nafsu itu tidak peduli, nafsu itu sesaat, dan yang paling penting, nafsu selalu mencari korban.